Ya, ini proses pengobatan kulit kambing fermentasi yang kasar, kulit kambing fermentasi kasar plus M4 sama tetes tebu ini. Ya, pakai stabilizer garis tengah. Bisa dilihat nih, ini yang fermentasi kasar tapi campur juga lembut ini. Ya. Kulit kambing fermentasi kasar. Garis lewat tengah ya. Ini takarannya pakai ember, takarannya pakai cincin. Om toh, ini om tolong. Koi kambing fermentasi. Reketannya dicukup gitu. Ini kemasan karung 50 kiloan karung Cianjur. Isi penuh padat merayap gitu. Isi penuh padat merayap. Ini koi kambing fermentasi Etawan ini. Gitu. Full telak ini. Rapi ya. Khusus kulit kapet merayap. Mbak sering potong lo. Ini kemasan karung 50 kilo, karung 56 kali 90, karung Cianjur. Bisa dilihat isinya penuh, padat merayap nih. Koi kambing fermentasi kelas juara nih. Isi full murni ya, murni benar-benar koi kambing kan. Bisa dilihat isinya padat merayap. Niku sabune kono, Pak. Mburi omah ketu ana sabun. Di resikan dadine ben ora bedet-bedet. Buri rumah kata, kayaknya yang buri rumah kok kata. Bisa dilihat ini penampakannya. Ini koi kambing fermentasi yang kasar ya, tanpa giling, cuman rata-rata sudah ada lembutnya karena kalau difermentasi itu dia pecah. Ini bisa dilihat. Rata-rata 50-an. Rata-rata 50-an kilo, 50 pakai karung 50 kan, ini rata-rata 50% 40% pecah natural, pecah alami, bukan pecah dari mesin, lembut alami dia. 40% lembut sendiri karena pengaruh difermentasi.